Oke, okay. selamat pagi teman-teman semua. Selamat pagi Mbak Nurul. Selamat pagi Yulis. Disapa-sapa dulu. <laughs> selamat pagi teman-teman semuanya. Udah jam 4. Hari ini aku ditugaskan oleh Oriflame Jakarta untuk sharing aduh materinya berat banget yang aku harus sharing malam eh sore ini Hai mbak ngebahas tentang konsistensi menjalankan bisnis Oriflame. Hmm. <laughs> konsistensi. Tahu aja gitu kan ya kalau aku udah 9 tahun ngerjain Oriflame nggak terasa, teman-teman. Jadi pas banget di saat disuruh bercerita sama Kakak Ayu Uh, gimana caranya Ajeng tetap konsisten menjalankan bisnis Oriflame selama 9 tahun <laughs> Oke okay, sebelumnya, sebelum aku cerita Hai Via, Sebelum aku bercerita, aku mau kenalan dulu sama teman-teman seluruh Indonesia yang ada di rumah mungkin Ya Uh, perkenalkan, aku Anissa Ajeng Astuti teman-teman Aku biasanya dipanggil Ajeng Tinggalnya di Tangerang hmm, Sudah full ngerjain Oriflame itu 9 tahun Full kerjanya dari rumah Dan Banyak hal yang udah Ajeng dapetin dari Oriflame Suka duka semuanya udah aku lewati Tapi kalau ditanyain suka duka banyakan mana Aku akan cerita sukanya apa, dukanya apa, serunya gimana gitu kan ya. Secara 9 tahun udah ngerjain bisnis Oriflame dan kayaknya ini adalah pekerjaan terlama yang aku jalanin gitu ya dari dalam kehidupanku mungkin ya kayaknya gitu kan ya. Jadi dulu teman-teman sebelum aku menjalankan bisnis Oriflame hai. Dari Nelly sebelum aku mengerjakan bisnis Oriflame, aku adalah seorang uh, karyawan. <laughs> seorang karyawan swasta di salah satu mall terbesar di Jakarta. Kalau teman-teman tahu mall Taman Anggrek, dulu aku bekerja di sana, di manajemen office-nya selama 5 tahun setengah. Dan itu adalah pekerjaan kedua terlama yang pertama, yang ngerjain Oriflame udah 9 tahun. Ya, jadi... Sore ini, di saat menemani teman-teman santai, habis mungkin udah beristirahat, ngajarin anaknya yang sekolah dari rumah, sambil nyiapin kemilan-kemilan keluarga, teman-teman bisa sambil simak, kenapa aku masih konsisten banget ngerjain Oriflame selama 9 tahun, ya. Jadi, pertama kali aku join Oriflame itu, mungkin sama kayak teman-teman yang nggak tahu Oriflame sama sekali, Hai <laughs> meli yang nggak tahu uh, Oriflame sama sekali karena uh, dulu aku kan kerja ya teman-teman, jadi nggak tahu nih Oriflame itu apa. Tahu produknya, tahu produknya, jadi di saat aku kerja dulu aku pakai produknya ya. Aku sering banget ngelihat katalog ini teman-teman, tapi bukan yang seperti ini ya. Jadi dulu ada temen di kantorku sering banget taruh katalog in katalog katalog seperti ini di meja kantornya dan aku suka beli produknya ke ke beliau gitu kan ya tapi aku nggak tahu sebenarnya oh di Oriflame itu ada peluang bisnisnya ya yang aku tahu adalah Oriflame katalog Oriflame seperti ini dan harus jualan itu yang aku tahu pertama kali mungkin teman-teman juga sama seperti itu yang kalau pertama kali join oriflame tes 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 teman-teman suara aman <laughs> suara aman tes boleh tulis please soalnya di sini kok disconnect tes tes satu satu dua tiga amankah Teman-teman semuanya aman. Oke. Okay. Jadi, mungkin saat ini teman-teman tuh yang ngerasa, "Mbak, ngerjain Oriflame bisakah dapetin penghasilan?" gitu kan ya. "Mbak, ngerjain Oriflame harus jualan kah, Mbak?" gitu kan. "Mbak, join jalanin Oriflame harus dikejar-kejar target apa segala macem teman-teman." Ya kan? Jadi, Buat teman-teman, mungkin yang saat ini baru aja join gitu kan ya, baru daftar menjadi member Oriflame. Kalau teman-teman mau memiliki penghasilan atau masa depan yang indah banget di Oriflame, kunci pertama satu, jangan mikir yang nggak enak-enak dulu. Ya, jangan mikirnya kayak gini, Mbak, harus tutup poin ya. Mbak, harus ngerekrut ya. Mbak harus kejar target ya. Mbak harus ini ya. Mbak harus itu ya. Gitu kan ya. Jangan, teman-teman. Jadi, yang pertama yang teman-teman harus lakukan adalah teman-teman harus selalu punya pemikiran yang positif. Positif aja, jangan mikir yang aneh-aneh, jangan mikir yang takut-takut, tapi yang dipikirin adalah sesuatu hal yang akan kita dapetin apabila kita melakukan hal yang baik saat ini gitu itu yang aku lakukan di awal teman-teman ya nggak nggak dulu tuh nggak terbayang kalau aku akan bisa menjalankan bisnis Oriflame ini selama 9 tahun gitu kan ya padahal dulu tuh kalau dibilang aku tuh tomboy banget nggak bisa lah ya pakai alis kayak gini, gitu kan ya? nggak bisa teman-teman pakai alis gitu kan ya? nggak bisa pakai lipstick nge nge, nge blend lipstick nggak bisa bikin alis kayak gini boro-boro gitu kan ya? tapi intinya mau belajar, gitu kan ya? mau belajar jangan nyerah, uh, selalu berpikir positif. Karena ngerjain Oriflame itu semuanya diajarin. Dari hal yang kecil sampai yang besar semuanya diajarin dan diajarinya secara gratis. Seperti saat ini teman-teman, teman-teman bisa lihat banyak banget leader-leader Oriflame yang udah share ke teman-teman di dalam Facebook page-nya ini ya. Uh, kayaknya sejak corona masuk ke Indonesia kita berdoa ya, semoga coronanya cepat hilang. Jadi kita bisa belajar langsung ke kantor cabang, kita bisa belajar langsung ketemu uh, jaringan kita gitu kan ya. Tapi teman-teman bisa ngelihat sekali leader-leader Oriflame share semuanya yang mereka punya itu secara gratis di sini ya. Jadi teman-teman bisa belajar gitu ya. Jadi teman-teman intinya satu, jangan pernah punya pikiran yang negatif jangan takut kunci dari kunci dari konsisten uh, ngerjain bisnis itu adalah selalu berpikir positif itu yang pertama jangan pernah takut jangan mikir yang aneh-aneh jangan mikir yang jelek-jelek tapi yang dipikirkan adalah sesuatu hal yang besar yang akan kita dapetin apabila kita melakukan hal yang baik saat ini gitu ya jadi kalau misalnya teman-teman saat ini nggak ngerti, Mbak, caranya dapetin penghasilan di Oriflame itu gimana? Nggak apa-apa, teman-teman, kalau awalnya nggak ngerti, karena sama, aku awal ngerjain Oriflame juga nggak ngerti sama sekali, gitu kan ya? Gimana caranya jualan, aku juga nggak ngerti. Gimana caranya ngerekrut, aku juga nggak ngerti. Gimana caranya uh, bikin Facebook kita semenarik mungkin, sehingga bisa membuat orang-orang join sana kita aku juga nggak ngerti gitu kan ya gimana caranya bisa dapetin satu juta 5 juta 10 juta juga aku nggak ngerti teman-teman tapi di oriflame kita pasti akan diajarin ya jadi satu jangan punya pikiran positif tapi dipikirin yang indah-indah yang kedua adalah mau belajar ya jangan keluarin alasan seperti euh, aduh mbak aku nggak ada waktu ya aku sibuk mungkin teman-teman yang kerja juga ngerjain oriflame sambil kerja teman-teman bilangnya aduh mbak aku sibuk eh, capek di jalan sibuk kerja jadi nggak ada waktu untuk belajar aduh mbak aku ribet ngurus anak-anak di rumah jadi nggak ada waktu untuk belajar gitu kan ya ingat teman-teman sesuatu hal yang besar akan kita dapatkan dari sesuatu yang kecil kalau kita akan ingin mendapatkan sesuatu yang besar, kita harus tahu dulu ilmu yang kecil-kecilnya. Gimana caranya kita akan kaya raya? Tapi kalau kita tidak tahu gimana caranya untuk kita bisa kaya raya. <laughs> gitu ya, teman-teman. Jadi yang pertama, kunci konsistensi aja ngerjain Oriflame hingga 9 tahun adalah Nggak pernah mikir jelek-jelek, nggak -jelek, pernah mikir takut, nggak pernah mikir yang negatif-negatif. Dari pertama kali aku join Oriflame, aku selalu melakukan apa yang harus aku lakukan. Disuruh sama upline-ku A, aku nurut. Disuruh upline-ku B, aku nurut. Disuruh upline-ku, kasar katanya, turun ke jurang untuk bisa dapetin penghasilan 5 juta sebulan, aku nurut. Ya, yang pertama, teman-teman harus selalu berpikiran positif. Yang kedua, teman-teman harus mau belajar. Yang ketiga adalah harus mau nurut sama upline-nya. <gitu>, gitu ya, jadi kalau ditanya, jeng bosen gak ngerjain Oriflame 9 tahun? Gitu kan ya, udah 9 tahun. Banyak banget teman-teman, teman-temanku -teman yang bilang, lo gak bosen jeng ngerjain Oriflame. Lo masih jeng ngerjain Oriflame. Sampai saat ini banyak teman-teman yang ngomong kayak gitu gitu kan ya. Terusnya banyak juga yang nawarin. Lo masih mau nggak kerja di kantor? Lo masih mau gak uh, jadi sekretaris gue gitu kan ya. Karena dulu uh, aku terakhir menjadi seorang sekretaris teman-teman gitu kan ya. Jadi masih ada yang suka nawarin kerjaan. Masih mau nggak kerja di kantor? Masih mau gak... Uh, jalanin bisnis yang lain, bahkan nawarin-nawarin bisnis-bisnis uh, yang lain gitu kan ya. Eh uh, kalau aku alhamdulillah banget udah tahu banget apa yang sudah aku dapetin di Oriflame. Kayaknya kalau ada tawaran untuk kerja di kantoran atau ada tawaran untuk menjalankan bisnis-bisnis yang lain, kayaknya aku <laughs> aku nggak akan menerima ajakan itu Karena apa teman-teman Kenapa salah satunya Kenapa aku masih aja menjalankan Bisnis oriflame hingga saat ini uh, Memang tidak semulus Seperti wajah artis Korea <laughs> Ayo Siapa yang Pada nonton Korea Di saat Corona sekarang <laughs> Pasti ya ngelihat mukanya, muka artisnya tuh pada kinclong-kinclong, pada cakep-cakep semuanya gitu kan ya. Tapi aku tahu banget teman-teman banyak hal yang besar yang disediakan sama Oriflame. Dan itu aku rasakan dan tidak aku dapatkan di saat aku bekerja. Gitu, ya banyak teman-teman, banyak banget yang aku rasakan, gitu. Di saat ada masalah, ada musibah apapun, aku tidak pernah berhenti bersyukur kalau aku selalu tetap konsisten ngerjain Oriflame, gitu ya teman-teman. Jadi intinya satu yang keempat adalah jangan gampang nyerah. Godaan di luar pasti banyak. <laughs> Apalagi saat ini gitu kan ya, teman-teman di saat musibah seperti ini pasti tawaran-tawaran menjalankan bisnis lain, Ina itu, Ina itu pasti banyak sekali. Tapi intinya teman-teman satu, jangan pernah nyerah. Apapun kondisinya, apapun masalah yang kita hadapi saat ini, intinya kalau kita tidak pernah nyerah, pasti pasti akan ada sesuatu hal yang akan kita dapetin, dan itu aku sudah berkali-kali melakukannya, gitu kan? Merasakannya seperti itu. Jadi, buah dari konsisten kita ngerjain bisnis apapun, gitu ya, teman-teman. Kalau saat ini aku ber, e, menjalankan bisnis Oriflame, jadi buah dari komitmen aku konsisten ngerjain Oriflame tanpa menyambi pekerjaan yang lain tapi maaf ya teman-teman bukan berarti aku mengenyampingkan pekerjaan yang lain tidak bagus enggak gitu kan ya banyak kok pekerjaan yang bagus banyak gitu kan ya tapi buat aku passionku adalah di Oriflame gitu kan ya jadi kalau misalnya saat ini teman-teman ngerasa passion gue enggak di Oriflame gitu kan ya gue ngerjain Oriflame cuman Uh, mau pakai produknya aja, mungkin seperti itu, atau gue ngerjain Oriflame. Join Oriflame cuman mau pakai produknya aja, gitu kan ya? Atau gue join Oriflame cuman iseng-iseng berhadiah aja karena murah joinnya, gitu kan ya? Uh, itu terserah ya, konsisten itu berawal dari kitanya, jadi kita tidak bisa memaksakan orang-orang untuk konsisten terus ngerjain Oriflame, gitu kan ya? Apakah upline-ku memaksa diriku untuk konsisten terus ngerjain Oriflame? <gul> enggak, teman-teman. Ya kan? Upline-ku memang mengajarkan aku ngerjain Oriflame. Harus ngapain? Apa yang harus aku kerjain? Gitu kan ya? Upline-ku ngajarin seperti itu. Tapi, tapi apakah dia memaksa aku untuk lo harus konsisten ya aja ngerjain Oriflame karena di Oriflame dapetin ini itu ini itu ini itu? Enggak. Aplainku tidak mengajarkan dan memaksakan aku untuk push ngerjain Oriflame. Ya. Tapi yang ngepush diriku sendiri untuk aku tetap fokus ngerjain Oriflame adalah diriku sendiri. Aku sambil lihat jam ya, teman-teman. Takutnya aku kelamaan ngomongnya kalau udah ngomong. Ya, gitu. Jadi, teman-teman, aku mau bilang setiap orang join Oriflame itu kan bebas-bebas aja ya tujuannya mau ngapain gitu kan ya dia mau pakai kah dia mau jualan kah dia mau iseng kah dia cuman mau ngejar hadiah-hadiah kah gitu kan ya ataukah dia emang benar-benar mau dapetin penghasilan di Oriflame kah itu tergantung dari setiap individu orang-orangnya gitu kan ya jadi kita tidak bisa memaksa setiap orang untuk benar-benar konsisten ngerjain Oriflame gitu kan ya jadi kalau misalnya ada orang yang pergi ada yang datang ya udah this is the true gitu kan ya setiap bisnis pasti seperti itu gitu kan ya jadi nggak ada sesuatu hal di bisnis ini yang bisa kita paksakan yang bisa kita paksa adalah diri kita sendiri gitu aku sambil lihat kebetan ya teman-teman <laughs> jadi bukan uh, ajeng tuh nggak hebat-hebat banget tetap pakai kebetan kok nih kebetan aku <laughs> eh teman-teman kalau misalnya ada yang mau bertanya boleh loh sambil kok di di komen aja nanti aku jawab ya jadi yang pertama adalah kalau mau sukses di Oriflame, eh mau sukses di bisnis apapun, khususnya Oriflame adalah satu, jangan punya pikiran yang positif dan yang negatif ya kan, selalu berpikir stay positif. Yang kedua adalah teman-teman harus mau belajar ya. Terusnya nurut sama upline dan gam jangan mudah menyerah. Hal kelima yang harus teman-teman lakukan adalah teman-teman harus punya tujuan yang jelas. Teman-teman ngerjain Oriflame mau buat apa? Gitu ya kan? Apakah teman-teman ngerjain Oriflame-nya cuma iseng-iseng berhadiah aja, gitu kan ya? Kalau teman-teman tujuan ngerjain Oriflame-nya cuma iseng-iseng berhadiah aja, teman-teman jangan berharap teman-teman bisa dapetin sesuatu yang besar, gitu kan ya? Tapi kalau misalnya teman-teman ada sesuatu hal yang mau dikejar, teman-teman harus melakukan hal yang hak untuk bisa mendapatkan hal tersebut. Contohnya, di saat aku awal pertama kali aku ngerjain Oriflame. Aku punya banyak hutang, teman-teman. Aku punya banyak hutang. Hutang itu aku bawa dari di saat aku kerja di kantor, gitu. Hutangku bukan puluhan juta, belasan juta. Hutangku ratusan juta, gitu kan ya. Karena aku ngerasa aku punya hutang dan aku juga tersadar sekali uh, aku tidak mau bekerja di kantoran, gitu kan ya. Uh, mohon maaf lagi sekali lagi bukan berarti Uh, aku me menyudutkan orang teman-teman yang masih bekerja karena setiap orang tuh beda-beda ya teman-teman ada orang yang suka kerja di kantor ya kan ada Downline ku banyak mereka tuh ker suka kerja di kantor jadi di saat lagi work from home sekarang mereka mereka udah kayak cacing kepanasan gitu mereka tuh yang aduh aduh udah nggak udah uring-uringan aja gitu kan ya tapi ada juga orang-orang yang sama kayak aku, yang nggak suka kerja di e, kantoran, tapi berinteraksi banyak orang, gitu kan ya. Nah, di saat aku sudah resign, jadi aku e, resign dengan sesadar-sadarnya aku resign, aku cuma berprinsip, aku udah nggak mau kerja di kantoran, kayaknya passionku itu bukan kerja di kantoran, teman-teman. Tapi bukan berarti aku... E, merendahkan teman-teman yang kerja di kantoran enggak, itu bahkan keren banget sebenarnya, gitu kan ya tapi kalau aku kayaknya enggak, gitu, passionku tidak di sana gitu kan ya, nah di saat aku punya hutang, teman-teman hutangku yang sangat banyak itu CIA. jadi dulu aku punya hutang 120 juta, teman-teman dari 8 kartu kredit dan 2 KTA Uh, terusnya aku juga pengangguran saat itu aku tidak kerja di kantoran gitu kan nah aku tidak ada pilihan untuk aku benar-benar fokus ngerjain Oriflame karena saat pertama kali aku join Oriflame Upline ku bilang di Oriflame kita bisa dapetin penghasilan 5 juta sebulan. Pikiran aku kalau misalnya aku udah punya penghasilan 5 juta sebulan, aku bisa membayar hutang-hutangku tersebut, gitu kan ya. Nah, ternyata This is true, teman-teman. Pertama kali aku mau dapetin penghasilan 5 juta sebulan, aku bisa dapatkan penghasilan 5 juta sebulan itu dalam kurun waktu 13 14 bulan. Jadi, setahun lewat 2 bulan. Gitu kan ya, aku bisa dapetin penghasilan 5 juta dalam kurun waktu 14 bulan. Apa yang aku lakukan? Apakah aku ngepet? Enggak teman-teman Jadi aku benar-benar melakukan apa yang harus aku lakukan Apa yang diajarkan sama upline ku Aku, aku kerjakan Sama seperti teman-teman leader-leader yang lainnya Yang dikerjakan adalah satu tutup poin Kedua adalah merekrut Ketiga adalah membina jaringan Itu terus yang aku lakukan sampai sekarang gitu. Dan hasil dari aku konsisten ngerjain Oriflame dan melakukan pekerjaan-pekerjaan yang tiga hal basic itu, alhamdulillah dalam kurun waktu tiga tahun setengah aku bisa ngelunasin hutang si 120 jutanya itu. <tik> <tik> gitu teman-teman. Aku berpikir mungkin kalau misalnya aku masih kerja gitu kan ya, Kerja di kantor, eh uh, mungkin gak ya, aku bisa ngelunasin gitu kan ya, tapi, um, alhamdulillah banget dari bonus-bonus Oriflame, dari cash award Oriflame, itu aku bisa ngelunasin hutang-hutangku 120 juta, teman-teman, alhamdulillah banget. Terusnya hasil dari konsisten aku ngerjain Oriflame, aku bisa beli mobil pribadiku sendiri. Gitu kan ya, jadi dulu aku kerja di mall, aku takut banget teman-teman yang namanya datengin pameran mobil gitu kan ya, terus uh, minta flyernya gitu kan ya, terus tanya-tanya DP-nya berapa, cicilannya berapa, itu aku nggak berani. Karena aku sadar diri teman-teman, gajiku saat aku di kantor itu hanya bertahan 5 menit di dalam ATM ku. Gitu, jadi aku nggak ngoyo gitu loh untuk bisa uh, beli mobil. Gitu, nggak berani, nggak berani mimpi banget saat itu, teman-teman aku gitu kan ya. Tapi alhamdulillah, di saat aku punya penghasilan 7 juta sebulan dari Oriflame, aku bisa menyicil mobil pertama milikku sendiri. Alhamdulillah banget, terusnya hasil konsisten aku 9 tahun ngerjain Oriflame, aku bisa. Menyicil mobil mama, Alhamdulillah udah lunas. Menyicil mobil suami, <laughs> jadi bukan hanya mobilku sendiri, gitu kan ya? Jadi uh, punya mama, punya suami, Alhamdulillah bisa aku bayar uh, cicilan bulanannya itu dari bonus oriflame. Terus hasil konsisten aku ngerjain oriflame selama 9 tahun, apalagi yang aku dapatkan adalah... Alhamdulillah, bisa bantu keuangan suami. <laughs> Aduh, tahan-tahan, jangan nangis <laughs> ya, teman-teman. Kita tidak pernah tahu apakah kondisi suami kita akan selalu sehat. Kita tidak pernah tahu apakah uh, kondisi uh, keuangan suami kita akan selalu uh, baik, gitu kan ya? Apakah? kehidupan kita akan selalu mulus-mulus aja ke depan kita tidak pernah tahu teman-teman gitu kan ya tapi aku sangat-sangat bersyukur banget ya aku nggak pernah goyah untuk meninggalkan bisnis Oriflame biarpun banyak orang-orang yang bilang bisnis Oriflame A, B, C, D, E menurutku Oriflame adalah bisnis yang terbaik gitu kan ya dan Alhamdulillah aku tidak pernah meninggalkan itu Meninggalkan bisnis Oriflame-nya, uh, alhamdulillah di saat terpuruknya uh, rumah keuangan, rumah tangga kami, aku bersyukur banget aku masih punya penghasilan dari Oriflame. Gitu ya, jadi uh, saat ini adalah saatnya seorang istri bukan hanya merongrong suami untuk bisa punya penghasilan, teman-teman kita bisa kok gitu kan kita bisa oriflame ada oriflame ada jenjang karirnya oriflame nyata jelas-jelas kasih tahu teman-teman mau dapat duit berapa itu ada gitu kan ya tinggal kitanya mau nggak kerja gitu udah lagi nggak saatnya istri yang rongrong pak aku mau beli ini pak aku mau beli itu pak aku mau minta ini pak aku minta itu Ya kan? Saatnya kita ngebantu teman-teman karena ya balik lagi. Kita nggak pernah tahu apakah kehidupan kita di depan itu bagus atau tidak. Dan kalau kita tersadar, kita bukan keluarga kerajaan Inggris ya, teman-teman, yang biaya hidupnya dibiayai sama negara. Jadi santai-santai aja gitu kan ya. Dan kalau kita tersadar kita bukan anak konglomerat atau istri seorang pejabat, ya Jangan males, gitu kan ya. Jadi buat aku yang alhamdulillah banget 6 menit lagi. Yang 9 tahun aku ngerjain Oriflame biarpun banyak orang di luaran sana yang menganggap bisnis MLM itu hanya bisnis jual mimpi, hanya bisnis eh uh, tipu-tipu apa segala macam gitu kan. Tapi buat aku bisnis Oriflame adalah bisnis masa depanku. Bisnis yang bisa Uh, menghidupi keluargaku gitu kan ya jadi aku nggak pernah berpikiran kalau Oriflame ini adalah bisnis sampinganku nggak teman-teman dari pertama kali aku ngerjain Oriflame aku tidak pernah berpikir kalau Oriflame ini adalah bisnis sampinganku tapi aku selalu berpikir Oriflame ini adalah bisnis masa depanku dan itu sudah terbukti banget saat ini terbukti dalam kehidupan aku dan terbukti banget di kehidupan jaringanku karena sudah banyak bukan hanya aku aja teman-teman yang merasakan apa yang bisa kita dapatkan dari Oriflame bukan hanya aku yang bisa beliin mobil untuk diriku sendiri untuk mama, untuk suami tapi banyak leader-leader di jaringanku yang akhirnya bisa beli rumah gitu kan ya bisa beli mobil, bisa resign dan tetap punya penghasilan tapi dekat dengan anak-anak bisa Uh, berangkatin umroh berangkatin haji orang tuanya banyak hal teman-teman yang teman-teman bisa dapetin apabila teman-teman konsisten ngerjain oriflame apalagi saat sekarang mungkin teman-teman yang ngerasa mbak berat banget sekarang nawarin produk oriflame kalah mbak sama sembako kalah mbak sama masker orang-orang gak mau mbak beli beli produk oriflame gitu kan ya Saatnya sekarang teman-teman ngebuktiin teman-teman jangan pernah nyerah Karena seorang pebisnis itu nggak boleh nyerah uh, apabila emang benar-benar pingin sesuatu hal yang besar Ya, konsistensi itu ada di dalam diri kita, teman-teman. Ya, apakah kita mau mundur atau eh, mau mundur? <laughs> mau mundur atau mau maju? Itu semuanya dari diri kita. Ya, Apakah badai corona ini akan membuat kita, aduh mbak, kayaknya gue give up deh. Gue nggak bisa deh mbak, nih ngerjain Oriflame, gue kayaknya jualin ini aja, gue kayaknya banting setir aja. Hai teman-teman, percayalah. Kalau misalnya kita selalu gonta-ganti bisnis, tidak akan ada bisnis yang bisa kita bikin kuat. Ya, perkuatlah bisnis kita dulu yang besar baru teman-teman boleh buka cabang bisnis yang lain. Tapi kalau teman-teman belum punya memperkuat bisnis yang besar, teman-teman mau mencoba bisnis-bisnis yang lain, percayalah, nggak bakalan ada bisnis teman-teman yang bisa akan besar. Hmm, jadi kalau ditanya, jeng boseng nggak ngerjain Oriflame? Nggak. Alhamdulillah aku tidak pernah bosan teman-teman mengerjakan Oriflame karena setiap hari jaringanku selalu bilang makasih ya mbak udah bikin aku bisa beliin kulkas untuk anakku makasih ya mbak sudah bikin aku bisa beli rumah untuk keluargaku makasih ya mbak aku bisa beliin mobil jadi anak-anakku kalau berangkat sekolah kalau pergi nggak kepanasan nggak keujanan Makasih ya, Mbak, aku udah bisa berangkatin haji, ibuku. Terima kasih ya, Mbak, aku bisa mengsekolahkan anak-anakku di tempat yang terbaik. Dan alhamdulillah banget, teman-teman, itu yang aku rasakan, itu yang membuat aku tidak pernah mau menyerah ngerjain Oriflame. Karena banyak impian di jaringanku yang bisa diwujudkan dari Oriflame bukan hanya impianku aja yang bisa diwujudkan di Oriflame banyak leader-leader lain yang bisa mewujudkan impiannya di Oriflame karena satu dia konsisten ngerjain Oriflame nya nggak pernah nyoba-nyoba bisnis-bisnis yang lain hanya satu fokusnya ya garis finishnya cuma satu teman-teman bukan bercabang-cabang gitu ya jadi Apapun yang terjadi saat ini, wah, udah 30 menit. Apapun yang terjadi saat ini, teman-teman, percayalah. Virus ini, musibah ini, Allah ciptakan untuk kita semua, pasti ada manfaatnya, gitu kan ya. Mungkin saat kemarin-kemarin yang... Orang tuanya jarang ketemu sama anak-anaknya karena sibuk di kantor sekarang bisa selalu sama anak-anaknya gitu kan ya Berkumpul jadi saling tahu kebiasaan anaknya seperti apa, kebiasaan istrinya seperti apa, kebiasaan suaminya juga seperti apa Banyak hal teman-teman yang akan teman-teman dapatkan gitu kan ya Percayalah pasti ada hal yang positif yang Allah berikan ke kita ke umat-umatnya hingga dikasih virus corona ini di bumi teman-teman ya virus uh, virus ini bisa membuat bumi kita sehat virus ini bisa membuat keluarga kita makin dekat dan virus ini aku yakin banget bisa bikin diri kita makin mantap banget ngerjain Oriflame dan setelah virus ini hilang kita pasti akan lebih kuat ya. Terima kasih teman-teman udah dengerin live aku hari ini setengah jam Uh, semoga bermanfaat Ilmu yang aku sharing Ini adalah kebanyakan pribadiku sendiri Teman-teman uh, 9 tahun Happy banget ngerjain Oriflame Kalau dibilang susahnya Nggak hmm, sebanding dengan happy-nya Teman-teman gitu kan ya Karena apa? Karena happy-happy aja Ngerjainnya gitu kan ya Kalau kitanya happy Insya Allah ada sesuatu hal yang nggak ngeyakin, nggak berasa kok buat kita. E, kalau kita ditolak orang, tapi di saat nanti kita foto-foto di Spanyol, pasti akan lupa rasanya ditolak. Terusnya, kalau misalnya kita udah naik uh, merasakan punya Fortuner atau CRV lupa kok teman-teman pernah ditinggalin sama downline gitu kan ya kalau kita punya rumah impian yang bisa kita dapetin dari Oriflame lupa semua yang gak enak nggak enak-nggak enak gitu ya teman-teman jadi kunci konsisten kita ngerjain Oriflame itu harganya mahal teman-teman percayalah Oriflame udah kasih reward yang komplit Apapun yang kita inginkan Bahkan apapun yang tidak kita inginkan Dikasih semua sama Oriflame Ya Oke, okay, terima kasih teman-teman Udah nonton video live aku hari ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kita berdoa semoga virusnya cepat hilang Sehat-sehat untuk kita semua. Nanti kita langsung ketemu secara langsung. Kita ketemu lagi di pub, di panggung rekognisi dan kita penuhi panggung rekognisi Oriflame ya. Oke, teman-teman, go diamond untuk kita semuanya. Happy-happy selalu dan sehat terus ya. Assalamualaikum. Bye bye. Terima kasih.